Ni motor-motor kelaut eh. Kira motor ngai, motor api semua. Ni motor jeh. Lacang kuning. Memang ada dekat kita ronda-ronda sini. Ni kita berada di jeti nelayang Kampung Bating. Dan kita hari ni ni jagang kita ni. Sini orang kenal dia Jeh. Kita nak pergi Linung. Kita zoom sikit. Ni orang panggil kalang kamar ni tempat mana kau? Tempat orang panggil dia restorasi mutu-mutu kelaut ni ataupun buat baru ada belakang lah. Okay, jom kita pergi Linung. Kita cerita pula Linung. Adik Nusuh kau? 6-5-20. 6-5? Hmm. So, bubu lah. Bubu. Bubu si kosong. Sekarang ni kita berada dekat orang panggil dia ni. Kamar tau? Tukang kamar? Kamar tukang. Kamar tukang. Ni salah sebuah motor buka jeruk. Sedang dibaik pulih. Dan ni ada sebuah. Dan hok bawah ni, hok kita tengok ni ada lunas batang kayu ni bakal dibina. Motor kelaut daripada awal dia buat sampai siap lah. Mungkin kita dok down nak buat video pasal lambat lagi kerja nak buat. Dan kita tengok kerja-kerja penyelenggaraan motor-motor kelaut sini. Okey, bagai. Ni salah sebuah motor buka jeruk sedang dibaik pulih. Masih dalam pembinaan. Dan sebelah sini ada motor sebuah. Tengah buat juga. Banyak juga yang perlu disiapkan. Inilah keistimewaan tukang-tukang kita buat kerja. Ni bahagian ni hok baru ni. Ni kayu hok asal dah lama. Kira proses-proses hok panggil ni restorasi. Inilah keistimewaan tukang. Dia boleh sambung buk hok daripada lama ke hok baru. Dan yakak jadi tinggi. Jadi besar lagi. Untuk kelaut ni. Ni barang tak siap ni. Dan siap lagi dia cak jadi comel. Tak nampak bekah-bekah hok ni. Antara lama dan baru. Ni bahagian atas eh. Kerja-kerja masih berjalan lagi. Ni baru belaka ni, baru belaka.
Ni kosong baru. Ada. Ambil video. Oh ni akak-akak dirau ni. Oh, akak tinggi. Akak tinggi. Mutum dia, mutum ubu dia. Kau. Kau. Pat. Mana kotak tu ke naik laka kau? Ha, naik ke. Lambat lagi siap. Ha? Lambat lagi. Lambat. Lambat kau. Tahu depan kau kau. Hmm. Ha? Ya. Yeah. Kok mana? Oh, sendiri. Okey. Kang kita kabo. Tahu depan bos ya. Motor ni pun banyak lagi bos eh. Mungkin nak tahu depan juga. Motor ni pun sama. Ia akan restorasi kesemuanya bahagian depan. Sebahagian daripada kayu-kayu hok buruk dia akan tukar. Ni kayu-kayu hok rosak ah buruk ni. Ni mada-mada gini dia akan tukar baru. Ni motor TFA 503. Ni nampak ni. Ni hok buruk. Ni akan tukar. Ke skema akan jadi hok baru lah. Mungkin ada perubahan sikit daripada motor ni. Jadi lain daripada bentuk asal. Dan ni hok baru ni. InsyaAllah video buat untuk pelaut daripada awal sampai akhir dijangka lah. Akhir tahun ni kau siap. Sepulang pada tukang-tukang kalau macam dia buat laju, degah. InsyaAllah degah siap video tu. Akhir sekali. Terima kasih banyak. Dan Assalamualaikum.